kita akan menjalankan misi. Kita akan membantai semua ninja-ninja lemah di kota Brookhaven. Hey alarm team, Acil mau bagi-bagi giveaway nih sama trio bocil. Caranya gampang banget. Kalian tinggal subscribe aja channel kita bertiga dan like juga video-video kita ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kami juga ya. Pemenangnya akan diundi ketika channel Acil mencapai 250.000 subscribers. Channel Jupi 150.000 subscriber. Dan channel Huli 100.000 subscriber. Oh iya, total hadiahnya 3.000 Robux. Wow, gede banget. Keren. Bocil-bocil itu uang aku. Teman-teman, hari ini Acil ngajakin kalian pagi-pagi balapan kuda. Yuhu! Yahoo! Wow, seru tuh. Sebenarnya Acil bakalan bikin challenge. Siapa yang bisa mendaki gunung pertama kali, dia akan mendapatkan hadiah dari Acil. Apa tuh hadiahnya? Hadiah apa tuh? Hadiahnya adalah barang yang sangat mahal, yaitu ice cream. Acil, for information Acil, Uli udah makan ice cream dari Itali, dari chef terkenal. Kalau yang di Brookhaven mah be aja. Ya udah deh, kita pikirin hadiahnya nanti. Yang penting sekarang kita naik kuda dulu. Let's go. 3, 2, 1, go. Let's go. Acil curi start. Oi, curi start kamu. Maaf, abisnya kalian gak dengerin piriwitnya sih. Let's go teman-teman. Ayo, let's go. Sebentar lagi Acil sampai atas nih. Acil bakal sampai drone-nya duluan dan Acil. Aduh, hujan-hujan, dia kepleset kali ya. Ayo selamatin dia. Iya. Ulik, Acil, tolong. Ulik, siapa mereka? I don't know. Yaudah, yuk cepat kita sampai ini. Ya ampun, Cupi. Cupi. Anak ini mesti diselamatkan. Kalau tidak diselamatkan, bakalan parah nih kakinya. Iya betul, ayo kita cepat selamatkan. Selamatin aja, itu teman saya loh. Udah, itu nggak penting. Nanti kita jelaskan. Ayo cepat-cepat kita bawa ke rumah aja. Ya udah. Ayo Ulik. Aduh, Cupi, Acil khawatir. Aduh, Ulik kamu malah tidur lagi. Teman kamu nih lagi dalam keadaan yang penting, tahu? Malah bobo. Aduh, teman-teman, Ulik tidur sambil berjalan. Dia malah ngacai lagi sekarang. Hehehe, aduh, Jess nih mau lap dulu lah. Lain kali, kalau misalnya olahraga itu hati-hati. Berkuda itu hanya untuk orang dewasa, bukan untuk anak kecil. Ya betul, apalagi itu untuk orang yang ahli juga. Kalian ini masih kecil kok bisa-bisanya main berkuda sih. Kan, jadi dimarahin. Yes, makasih ya. Tapi sekali lagi, Mama rambut pink dan Papa yang ubanan. Sama-sama, kamu kecoak biru. Jadi, sekarang kalian tujuannya kemana nih? Mau pulang? Sebenarnya Acil pengen pulang, tapi di luar masih gelap sekali. Sepertinya kita harus berlindung dulu di sini, apalagi Cupi belum sembuh. Baiklah, kalau begitu, kami akan mengangkat kalian sebagai anak kami. Ya ampun. Bukan berarti kita mau nginep di rumah kalian, kita mau diadopsi sama kalian. Gak apa-apa. Dengerin saja apa yang kami omongin. Ya, sementara kalian tinggal dulu di sini pokoknya. Ulik, kita diadopsi sama bapak-bapak yang udah ubanan. Astaga, gimana dong nih, Cil? Nanti kamu dicariin loh sama Om Acim. Ya ampun, kok jadi kayak gini sih ceritanya, Ulik? Ah, syukurlah mah anak ini sudah kita obati.
Kalau tidak, bisa gawat hidupnya. Untung aja kekuatanku bisa mengobati anak ini. Ulik, Cupi, Cupi kalau misalnya kakinya patah, terus diganti sama kaki Dino, gimana Ulik? Aduh, Acil, mana mungkin sih diganti kaki Dino? Kayak gini, kalau Cupi kaki Dino ya lucu-lucu aja sih. Gimana kalau kita langsung ngecek aja ke atas, Cil? Tapi tadi kata mama sama papa rambut putih itu kita nggak boleh ke atas. Nanti kalau dimarahin gimana? Ya, tenang aja. Ya, aku alasan aja. Aku yang jawab, kamu yang tanggung. Ya ampun, ya udah deh. Let's go, Ulik. Hati-hati, Ulik. Ya ampun, kalau ketahuan gimana? Ulik kenapa kayak gitu? Kentut nih. Ya ampun, pantas aja agak bau. Ulik. Ulik, mereka ngobrolin apa? Mana nih, Ma? Seharusnya kan kita hari ini mengambil gulungan rahasia itu, Ma. Iya, Pa. Gara-gara kita menyelamatkan anak ini. Jadi gimana dong, Pa? Baiklah, Ma. Kalau begitu, besok pagi kita bakalan melanjutkan misi rahasia kita untuk mengambil gulungan itu, Ma. Baik, Pa. Ulik, aduh, mereka ngomongin apa tuh? Gulungan? Emangnya mereka mau bikin sop apa pakai gulungan-gulungan gitu? Kalau aku rasa sih kayaknya mereka lagi ngomongin resep bolu gulung gitu. Bentar deh, Ulik. Acil kok kayak agak bau ya? Jangan-jangan... ya ampun! Mulut Ulik deket banget sama hidung Acil. Bukan mulut, tapi ketek. Ya ampun! Langsung meningsoy Acil. 12 o'clock midnight. Ma! Ini saatnya kita untuk melanjutkan perjalanan kita, Ma. Iya, Pa. Ayo kita berubah. Ayo, Ma. Kage Bunshin no Shinkong Jutsu. Push! Baiklah, Ma. Kita sudah bersiap. Mari kita laksanakan misi kita, Ma. Semoga kita selamat dalam misi ini, Ma. Iya. Ayo cepat, Pa. Yami Kudasai! Marah! Kimochai! Ketua! Hari ini kita akan menjalankan misi. Kita akan membantai semua ninja-ninja lemah di kota Brookhaven. Sepertinya hari ini akan berjalan dengan baik. Semua sudah terkendali. Aku akan menguasai kota Brookhaven dan menjadi ninja paling kuat. Betul sekali, Ketua. Hey, jangan diangkat tangannya. Aduh. Udah tahu ketek kamu bau, jangan berani-berani kamu mengangkat ketekmu lagi di depanku. Iya, maafkan aku, Ketua. Baiklah. Gulungan ini telah aku ubah menjadi buku. Dan ini adalah rahasia kekuatan kita. Dengan resep ini kita bisa membuat obat. Obat ini akan membuat kita menjadi kuat dan hidup abadi selamanya. Ketua memang hebat. Tidak salah aku menjadi murid besarmu. Baiklah, ayo kita istirahat. Dan besok kita akan menguasai kota Brookhaven. Sepertinya kita sudah sampai nih, Ma, di tempat di mana gulungan rahasia itu berada, Ma. Iya, Pa, tapi gimana cara carinya? Ini banyak banget gulungannya. Oh my god, Ma. Betul juga ya, Ma. Sepertinya tidak ada cara lain, Ma, selain memeriksanya satu persatu. Ya sudah, ayo, Pa, cepat. 2000 years later. Hey, sedang apa kalian di sini? Kami adalah ninja dan tugas kami adalah melindungi kota Brookhaven. Iya betul, kalian jangan macam-macam dengan kami. Ninja? Kamu adalah ninja? Ya ampun, sepertinya kamu ninja lah merendah ya. Karena ninja seperti kamu tidak pantas melawan ninja seperti aku dan anak buahku. Kami adalah Hokage, ninja terkuat di kota Brookhaven. Sudah, jangan banyak ngomong. Di mana gulungan itu kalian sembunyikan? Ya cepat katakan, kami membutuhkan itu.
itu. Sepertinya mereka harus kita beri pelajaran, anak buahku. Ayo, serang dia. Mungkin kami takut. Serang, Mak. Ayo, maju, Pak. Let's go. Aduh, Pak, kakiku terkena suriken. Aduh, sepertinya kita wajib untuk balik dulu. Ayo, Ma. Iya, Pak, cepat. Hahaha, sepertinya mereka tidak sekuat apa yang kita pikirkan, anak buahku. Mereka lemah sekali. Mereka tidak akan bisa mengalahkan guru besarku, Hokage paling kuat di kota Brokehaven. Baiklah, Ma. Kita bakalan pergi dari sini, Ma. Kage Bunshin Shinojutsu Kimochai. Ketua, mereka kabur. Tenang saja, mereka pasti akan mencari kita lagi. Karena yang mereka cari adalah gulungan ini. Gulungan rahasia, obat abadi untuk manusia-manusia lemah seperti mereka. Baiklah kalau seperti itu, tapi kita harus berpindah posisi, ketua. Aku tidak ingin mereka dengan gampang menemukan kita lagi, karena sepertinya mereka akan meminta bantuan. Baiklah, anak buahku, kita akan berpindah dan kita akan mencari tempat yang susah untuk dicari oleh ninja-ninja lemah seperti mereka. Like video ini sampai 3K sama dengan part 2. Sehat selalu ya RAMTEAM. Jika kalian tidak mensubscribe channel ini, aku akan membinasakan trio bocil dan kalian tidak akan pernah lagi bisa melihat mereka. Ha 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 ha.